Anak-anak, lo tau apa yang harus lo lakuin kan? Tau, Pak Ustadz. Tau, Pak Ustadz. Kita harus bantuin Bang Rojak. Bismillahirrahmanirrahim. Bersatu kita teguh. Bercerai kita berantakan. Takut sama gua. Oh, gila nekat deh. Ayo. Pak Ustaz. Si Rojak kenapa sih? Tahu tuh Pak Ustaz. Ayo juga bingung. Dari tadi dia nantangin si Klik. Jangan-jangan dia lagi latihan jadi matador kali ya. Bisa jadi tuh. Habis begitu gayanya. Aduh, Bang Rojak adik-adik aja nekat bener jadi orang. Agak tahu apa? Si Klik itu kan buas banget. Mobil lagi bisa penyok sama dia. Orang bisa mati. Cepetan. Tahu nih Bang Rojak, kurang kerjaan banget sih. Kalau mau latihan matador, nggak usah pakai kebo beneran, ya. Nih, ada nih kebo berapa ekor. Mana banyak. Aneh. Jak, lu ngapain Jak? Hah? Ngapain lu tantangin si Keling segala, woi? Nyari mati lu. Ah, berapa amat, Tat? Jangan peduliin saya. Biarin saya mati di suruh Keling. Astagfirullahaladzim. Lu yakin lu kagak ada dosanya, ha? Ayo, duduk lagi, cepetan aja dulu. Buset, dimanda aja, hei, cepetan. Lu tahu siksa kubur kayak apa? Siap nggak lu? Siap kagak siap, Tat? Saya kudu siap. Kata peramal jam 5 sore saya bakalan mati. Bakalan dijemput mereka di Jeloil. Sekarang udah jam 5:30, Jak. 5:30? Berarti ramalan tadi. Nah lu, waduh. Anak-anak, lo tau apa yang harus lo lakuin kan? Tau, Pak Ustadz. Tau, Pak Ustadz. Kita harus bantuin Bang Rojak. Bismillahirrahmanirrahim. Bersatu kita teguh. Bercerai kita berantakan. Saatnya kita berhenti. Ya! Maju! Ninja! Ya Allah, King. Ya Bang Rojak, tunggu di sini dulu. Iya, Bang Rojak. Teman-teman, ayo. Ayo kita beraksi. Ninja. Terus!
bangga gua sama lu pada. Anak-anak hebat bener. Emang bisa ngalahin ya. Iya. Hebat, hebat. Lu seenaknya aja lu kalau ngomong lu. Lu tuh pada tua, tapi kelakuan lu masih kayak anak kecil aja. Segala ramalan lu percaya, gua bingung sama lu. Terutama lu, Jak. Lu hampir mati lu gara-gara percaya sama ramalan lu. Maaf, Tot. Hilap. Hilap, hilap. Tahu nih Bang Rojak, percaya sama ramalan. Percaya tuh sama Allah Subhanahu wa taala. Enggak pernah ngaji sih. Anak kecilnya tahu. Aduh, ye, bener Bang Rojak. Ada-ada aja nih pakai percaya ramalan segala. Capca deh. Apaan tuh si gembrot? Salah satu pahlawan negara kita yang berasal dari Jawa Tengah adalah Pangeran Diponegoro. Dan dia yang memimpin peperangan pada tahun... Kita berdoa dulu ya. Sekarang ikutin ibu. Bismillahirrohmanirrohim. Gawat nih. Bisa-bisa doanya belum selesai. Jam istirahatnya udah habis.